100 akuarium di tempat ini, teman-teman. Karena saya suka sekali dengan ikan, kita pergi ke salah satu tempat menjual ikan terbesar yang ada di Singapura. Ini adalah Nanyang Trading Aquarium, di mana di sini terdapat lebih dari 500 akuarium. Kita akan lihat ikan apa aja yang ada di tempat ini, berapa harganya ikan-ikan yang ada di sini, teman-teman. Seperti apa koleksinya, tonton terus video ini sampai selesai. Lihat nih guys, di belakangku kita udah nyampe, tapi bukan bimo ya guys ya. Namanya ada trading-tradingnya. Kita nyampe di Nanyang Trading Aquarium. Ini aku dapat info dari internet. Lokasinya agak lumayan jauh dari kota, jadi kita harus tadi kita naik MRT ke sini, naik kereta kurang lebih 45 menit jaraknya ya. Kita langsung masuk aja guys. Aku baru nyampe, itu langsung terkesima sama luasnya, teman-teman. Kalian kalau lihat di belakang kita, itu bentuknya udah seperti gudang ya, ukurannya besar banget. Dan di sini tamunya tuh berdatangan terus guys. Antusias terhadap ikan di Singapura ini ternyata tinggi banget. Yang datang ini beragam guys ya, rame, ada yang keluarga. Wah, pokoknya rame dah. Kita lihat ke samping sebelah sini dulu, teman-teman. Ini keren banget sih. Dan di sini kalian bisa lihat nama perusahaan mereka ya, Nanyang Trading Aquarium PTE LTD ya. Ini gila sih guys, pokoknya mereka juga bisa ekspor impor ikan. Dan di sebelah ini semua komplek-kompleknya ikan semua. Jadi mereka kayak disupport oleh pemerintah, dikumpulkan di dalam satu distrik yang semuanya berbisnis ikan ya. Di bagian depan kanan ini mereka punya stok akuarium ya, tank-tank segala bentuk, segala desain. Ini ada yang udah satu set seperti ini ya. Ini bisa kasih makan dari atas tanknya, cakep banget guys ya. Ini buat yang taruh di ruang tamu udah langsung indah gitu. Kalian nggak usah pikirin lagi display bawah, udah dapet filter-filter, kalian taruh di bawah, ngasih makan ikan, semuanya ada di sini. Dan ini kacanya khusus ya, dia udah kaca lengkung yang sudah jadi satu begitu ya, utuh satu kesatuan ya. Ini harganya 388. Ini ada yang seperti ini dapat display bawahnya juga. Ini harganya lebih mahal lagi, teman-teman, 858. Karena ini udah ada sistemnya juga, kayak udah dapat lampu, ini paket sudah ada lightingnya juga ya. Di belakang itu masih ada gudang lagi, dan situ mobil tadi dibuka isinya penuh sama alat-alat ikan juga guys. Dan ini belum seberapa, ini yang size besar ya guys ya. Kita lihat ke sebelah situ, dari sebelah sini kita bisa lihat yang size-nya lebih kecil guys. Ini kecil-kecil nih. Dan ini udah jadi seperti ini, ada display di dalamnya. Lagi diskon 20% nih, 178 ya. Kisaran berapa tuh? 2 juta guys, sudah dapat semuanya ini. Dan ini kaca lengkung nih. Lihat, ini kacanya kaca lengkung, sudah ada lampu, udah ada filternya juga ya. 168 harganya. Ini yang lebih kecil lagi. Ini lihat stoknya guys, mengerikan. Ini kalau ada di Bali nih mantep banget guys ya. Gak tahu kalau di Jakarta ada yang sebanyak ini atau enggak stoknya. Lihat, semua size ada guys. Kalian mau cari yang panjang, mau cari yang lebar, mau cari yang tinggi. Di sini kita lihat nih, ada satu lohan bonsai. Ini kayak surganya akuarium. Namanya di sini Nanyang Trading Aquarium, tapi ikan juga banyak. Alat-alatnya semua lengkap. Ini kecil gini nih juga lengkung loh guys. Kacanya ini kayak akrilik sih, tapi udah dilengkungin. Harganya 20 guys yang sekecil ini. Dan ini belum apa-apa, teman-teman. Ini baru di luar toko guys. Ini belum masuk ke dalam tokonya guys. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita masuk, teman-teman. Di sini ada satu display. Ini udah dibentuk ya guys ya. Ini gila, ini aku baru pertama kali lihat, keren banget. Bentuknya adalah bentuk naga guys. Kalian lihat nih, ada kakinya, lihat ya, ada ininya, kumisnya naga, ada rambutnya, gila, ada bahkan gigi-giginya ada semua ya. Kalian tinggal rangkai, kasih moss, sudah cakep banget guys ya. Ini ada yang versi kecil-kecil, semuanya lengkap. Kalian lihat tokonya ya, gila, besar banget tokonya di sini guys. Ini udah kayak supermarket, kayak hypermarketnya buat para pecinta ikan tuh. Ini semua display-display nih. Wah, ini jarang ada di Indonesia. Di Indonesia biasanya yang terkenal tuh SpongeBob. Tapi kalau di sini macam-macam guys. Kita lihat ya. Ini ada Angry Bird ada. Ini ada Nemo. Tuh, ada temennya Nemo. Ada Gurita. Tuh. Ini sampai hippo juga ada tuh. Ini kalau kalian ini ada selangnya nih. Kalian kasih apa namanya, aerator gitu, dia bisa kelebut. Lembut, woi, cakep banget guys ya. Ini sekarang aku ada di salah satu lorong yang isinya tuh semua kayu-kayu akar-akar tanaman gini guys. Kalian ya langsung pilih sendiri lah, grab and go ya. Kalian mau yang mana, nanti kalian rangkai sendiri ya guys ya. Ini stok batu-batu guys, segala pilihan batu, mau hitam, ini pasir merah nih, ada buat yang mau main cana ya. Ini batu putih, batu coklat, batu krem, abu-abu, gila, ini mantep. Kita tes harga ya guys ya. Coba yang ini dah, ini di Indonesia lumayan banyak ya kan. $8 guys, $8 sekitar Rp90.000 ya. Dapatnya berapa nih, nggak tahu. Gue satu kantong nih, lumayan banyak isinya. Kita udah mulai masuk ke areal tank ya. Jadi di sini ada 500 akuarium, cuman kita nggak bisa lihat semuanya. Kenapa? Karena yang terdisplay buat pengunjung itu aku hitung tadi kurang lebih jumlahnya hampir 300. Sisanya di mana? Sisanya ada di belakang guys. Jadi di belakang situ mereka masih mungkin ya, menurutku nih, mereka punya farm juga, jadi di ternak atau sortiran dan sebagainya. Ada lebih dari 200 akuarium di belakang yang kita nggak bisa kunjungi guys. Kita lihat di sebelah sini aja. Ini kita baru masuk, kita ketemu sama ikan-ikan untuk aquascape ya. Nih harga di sini sen, lihat nih,
Harganya ada yang 60 sen, ada yang 1 dolar, ada yang 90 sen, ada yang 1,8. Ini berbeda-beda guys ya. Dan di sini bisa apa istilahnya beli borongan gitu ya. Kalau kalian belinya 50 ekor, harganya turun tuh. Kalau kalian beli 100 ekor, harganya lebih murah lagi guys. Benar-benar udah di set gitu ya. Ini kecil banget. Albino Glow Light namanya nih, yang warna putih albino. Kita nggak usah bahas semuanya satu-satu nama-namanya. Kalian enjoy aja, nikmatin aja. Kalau kalian pingin tertarik langsung datang ke sendiri, cek ke sini ya. Masih banyak nih peralatan, batu-batuan. Ini masih ikan-ikan buat aquascape semua teman-teman. Sampai sikat segala macam ada loh. Ini batu sekarang guys, udah masuk ke batu ya. Aku orang yang termasuk suka sama bahan-bahan alam kayak batu, kayu tuh aku suka banget guys. Kayak gini-gini, nggak usah dirangkai. Ngelihat satuan aja aku seneng banget guys ya. Di rumahku tuh banyak yang batu-batuan. Dari bapakku emang suka pelihara batu. Aku mau kasih tahu kalian ya, ini ada berapa teman-teman? 1, 2, 3. Semua tanknya di sini terisi ya, stoknya ada. Aku hitung ke 11 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Totalnya sudah lebih dari 50 akuarium ya guys ya. Itu baru ikan kecil-kecilnya guys. Udah 50 ya guys ya. Aku tadi bilang apa, di belakang tuh total ada sampai 300-an. Ini filter, segala jenis ada. Nih, daun ketapang nih kalau di sini apa ya namanya ya? Oh, katapa namanya. Kalau di Indonesia bilangnya daun ketapang. Kalau di sini katapa leaf medium size grade B, harganya 3 dolar guys. Nah, ini ada lagi nih ternyata yang lebih kecil-kecil guys. Tapi ini beda tipenya, ini banana leaf. Daun pisang mah banyak di Bali, tinggal metik doang di pinggir jalan ya guys ya. Ini guava, jadi daun jambu guava nih. Lalu ada ketapang lagi nih, katapa, dan ini ada mulberry. Wow, ini semuanya adalah ikan teman-teman, gokil. Di sini, oh, jadi di sini sistemnya self service guys ya. Kalau kalian mau beli ikan, di sini nggak ada abang-abangnya. Kita ambil ini guys. Ini kalian lihat, stok ember segini banyak, artinya di dalam waktu bersamaan ada customer sejumlah ini guys yang bisa datang. Kalian ambil, nanti kalian ke situ, ambil sendiri ikan-ikan yang kalian mau beli, kasih air ya kan. Nanti bawa ke sini, kalian packing-packing sendiri guys. Disediakan selang oksigen sudah ada. Aku taruh dulu ya, aku nggak bisa beli. Masa aku bawa ke pesawat pulang ke Bali, nggak mungkin dong. Kita nikmatin aja di sini. Selang oksigennya disediakan, kalkulator disediakan, hitung sendiri kira-kira harganya ya kan. Plastik udah lengkap. Butuh apa? Karet juga udah ada, spidol buat tandain kalian udah ada. Pertama masuk ke betta fish ya. Ini ada ikan cupang. Lihat tuh. Mana ya tadi aku udah lihat. Ah, itu ada ikan cupang ya. Wah, ini harganya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Tapi ini cakep banget sih warnanya, biru, orange, segala macam, merah, ada pleco. Harganya 48 net. Jangan ditawar ya guys, kalau udah ada net jangan ditawar. 48 sekitar 500 ribu guys, itu mahal juga guys. Di sebelahnya ada apa ini? Oh, itu di dalam tinggi banget. Ya biar Lucky ngejar cam 2 look. Ngejar look. Nah, itu Lucky lagi ngejar gambar. Nah, kalau gambarnya goyang itu Lucky guys. Kasih lihat Lucky. Kasih lihat. Nah, nih Lucky lagi jadi kameramen hari ini guys. Pak, lampunya ini mantul. Guys, ini ada ikan koki, red cap semua, jadi kepalanya merah, tapi size-nya kecil-kecil guys ya. Lagi diskon dari 6,8, diskon 10% jadi 6,1 dolar. Lumayan mahal dong guys ya. Di sini udang, jadi ini koleksi udang. Udang sakura, golden top, black crystal, orange pumpkin. Wih, segala jenis udang guys. Di bawahnya ada ikan koki lagi guys. Ikan koki yang warna merah. Ikan koki merah, ini 1-2 tank lah ini ya. Harganya 4,32, 50 ribuan guys ya, satu ekornya. Size-nya kecil ya, 50 ribu. Ini size-nya kecil-kecil guys, size-nya segini guys. Di sebelah sini ada arwana guys. Kalian lihat warnanya agak putih tapi bukan kayak silver guys ya, kalau dilihat seperti albino. Nah, di sini tulisannya adalah golden silver arwana. Kalau di sini tinggal tambahin huruf O doang guys, jadi dari arwana jadi arwana. Short body. Wow, ini iya ya, ini kalau di tempat kita tuh bilangnya caveat, di sini kok nggak ada ya. Di sini bilangnya short body albino tin foil, berarti bukan caveat. Ini di bawah ada koki lagi. Ini baru caveat nih. Oh iya, berarti emang sama guys. Di sini dibilangnya tin foil namanya. Di sini ada green terror. Ini agak mirip dengan Oscar ya. Ini ada caveat yang udah besar. Ini size gede-gede ini guys. Ini koki yang udah... Ini kok kenapa kotor ini? Kasian dia kotor. Ini yang udah size besar udah mahal teman-teman, harganya 34. Mahal ya ini di sini ya, mewah ikan di sini. Di sini ada koki yang black juga teman-teman. Nah, ini dia ada blood Oscar teman-teman, udah masuk ke ikan predator juga di sini. Jadi satu lorong ini dia nyampur juga ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Blood Oscar harganya 28 dolar satu ekor. Ini arwana silver ya. Beli seekor harganya 12,8. Langsung aja klik ranjang kuning di bawah kalau mau. By the way teman-teman, subscribe channel YouTube kita menuju 20 juta subscribe.
subscribers teman-teman. Woo! Semangat. Koi yang lebih besar sekarang harganya udah naik $8 satu ekor. Ini udah mulai kelihatan cakep-cakepnya ini. Tinggal pilih langsung serok guys. Guys, aku mau kasih lihat kalian sistem filtrasinya mereka ya. Jadi mereka tuh pakai dua kali sistem. Yang pertama ada di belakang. Lihat tuh, ada di luar. Mereka bikin bak sepanjang gedung ini. Jadi air dari mungkin aku nggak tahu dari maksudnya kayak gali sumur atau dari pemerintah itu mereka filter-filter dulu tuh menggunakan berbagai chamber tuh. Ada chamber. Di dalamnya mereka filtrasi lagi nih. Jadi setiap lorong ini ada filtrasi seperti ini. Tinggal dikasih yang model begini doang nih guys. Sudah lebih simpel. Jadi air yang masuk udah oke, udah bersih. Lihat nih, pipanya nyalur semua langsung masuk ke semua tank yang sepanjang ini. Itu ada orang tuh kayak kenal aku ya. Ntar kita samperin dah. Guys, ini udah ikannya beda-beda lagi. Aku udah nggak usah nyebutin satu per satu. Kita lihat dulu cari yang cakep-cakep guys. Ini ada yang kayak zebra. Ini unik nih. Jarang-jarang nih ada nih. Namanya adalah Red Banded Leporinus. $6.8. Lumayan mahal ya, 70 ribuan. Nah, ini sering kita lihat nih guys. Parrot. Dia selalu jadi untulan ya buat ikan-ikan besar. Ini banyak di Indonesia guys. Black Goose. Gila guys, pokoknya kalian kalau datang ke sini, kalian pasti betah dah buat pecinta ikan nih. Mau parrot warna apa juga ada. Di sebelahnya ada lagi parrot yang putih. Ini aku jarang banget lihat parrot warna putih. Lah, ini parrot lagi bener. Ini parrot warnanya kayak wortel guys. Ada motifnya nih, ada marking-markingnya di samping. Nah, ini ada yang udah bungkusan guys. Ini menarik nih, ini beda nih ya sama yang sebelumnya tadi masih di tank ya. Kalau ini udah bungkus-bungkusan. Jadi ini mah banyak ya kalau di Jatinegara yang udah dibungkus, diplastikin terus udah ada harganya nih. Langsung ada harganya, satu bungkus ada harganya, tiap bungkus ditulisin pakai spidol. Kura-kura Brazil nih. Di sini namanya terapin. Berapa satunya nih? Kemarin kita beli buat bandit Rp35.000. Di sini harganya 4.8. Lebih mahal di sini. Ini lihat, dia jual kepiting. Cakep banget nih. Lucky mau challenge masukin jari. Enggak, makasih, Pak. Ini aku udah masuk ke lorong yang berikutnya lagi ya, teman-teman ya. Kita lihat, ini masih ikannya variatif semuanya. Kalau aku bacain semua harganya satu-satu, nggak kelar video ini, sejam nggak sih ya? Suaraku yang habis. Arwana Silver, guys. Oh, ini sama kayak yang tadi yang udah lebih besar. Gold Silver, $100 ini udah. Golden Crossback, $438. Naik harganya, guys. Makin big size, makin naik harganya. Kalian kalau... Ini lebih besar lagi, guys. Retail. Cana. Akhirnya kita menemukan cana di sini. Cananya menang bae. Kagak mau gerak. Guys, ini ikan lohan, guys. Ini ikan-ikan short body, guys. Di bawah, teman-teman. Catfish, segala jenis, ya. Itu ada catfish. Masih kecil banget. 8 cm, $6.8. Wow. Ini ciklit, guys. Aku lagi cinta banget, lagi suka banget. Dan aku masih belajar sama ciklit. Katanya ciklit tuh bisa mutasi warna terus, ya. Bagus, ya. Oh my God, nih aku jijik banget, guys. Sumpah, ini apaan, guys? Apaan nih, Luke? Belut itu, guys. Iya, bener. Belut, guys. Masukin tangan mulu. Enggak, ini belut ini nih. Marble eel. Jorok ih, aku nggak suka belut, guys. Ini cana semua, guys. 1, 2, 3, 4. Yang ini, oh ada tuh, 5 lengkap nih cananya nih. Nah, ini yang neon nih. Yang aku suka banget nih, guys, ya. Aku pingin banget pelihara ikan yang bisa nyala-nyala gini, guys. Biar nggak kalah sama Vania kemarin, ya. Bocah kecil yang peliharannya tuh miliaran, guys, ya. Dia pelihara beginian juga, guys. Nah, ini yang seperti punya Vania nih. Kalau tadi tuh yang versi beda, ya. Dia gepeng. Ini tetra nih. Nah, ini. Color tetra, harganya 2,8 satunya. Waduh, guys. Ini kepiting, guys. Ini kepiting semua, guys. Gila sih. Coba aku angkat satu ya. Kita lihat tuh. Tuh kepiting ya. Harganya 5,8. Ini adalah ikan terkecil di Nanyang Aquarium. Namanya adalah Mosquito Rasbora. Ini, guys. 60 sen. Beli 50, harganya $20. Kecil banget, guys. Ukurannya 1 cm, guys. Kuku-kuku tuh. Dan ini tuh tipikal khusus, guys. Kalian perhatikan tanknya. Tanknya didesain khusus. Sebelah kanan kirinya tuh ada kayak teksturnya gitu. Memang sengaja. Mungkin itu buat apanya gitu, guys, ya. Aku nggak begitu tahu ikannya. Akhirnya kelar juga, guys. Ini discuss lagi. Dan ini tuh sebenarnya masih ada 200 lebih akuarium di belakang yang kita nggak boleh masuk, guys, ya. Jadi, itulah dia Nanyang Aquarium 500 tank, guys. Enjoy aja, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.